ratusan penggemar artis Rizky Billar dibubarkan petugas saat akan menyaksikan grand opening restoran milik Rizky Billar di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Setelah berhasil dibubarkan, pemilik restoran diberi sanksi karena melanggar PPKM dan Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang penanggulangan penanganan COVID-19. Ternyata banyak kerumunan di sini dan menimbulkan kerumunan yang lumayan dia seperti sampai dilihat tadi. Jadi untuk selanjutnya kami melaksanakan pembubaran pada pengunjung restoran. Restoran milik artis tersebut pun disegel oleh petugas Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan dan dilarang beroperasi.